Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-18 Sabtu 31 Desember 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-18 Sabtu 31 Desember 2022, West Ham United kalah 0-2 versus Brentford. Pertandingan lainnya, Liverpool menang 2-1 versus Leicester City. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2022, Arsenal di peringkat pertama dengan koleksi 40 poin, Manchester City di peringkat kedua dengan koleksi 35 poin, dan Newcastle United di peringkat ketiga dengan koleksi poin 33. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Wolverhampton, Nottingham Forest, dan Southampton. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2022, Erling Braut Haaland memimpin dengan koleksi gol 20. Top asis sementara Liga Inggris tahun 2022, Kevin De Bruyne memimpin dengan torehan 9 asis. Top clean sheet Liga Inggris tahun 2022, Nick Pope memimpin dengan total 8 clean sheet. Jadwal pertandingan lainnya, Wolverhampton versus Manchester United jam 19.30, Bournemouth versus Crystal Palace jam 22.00, Fulham versus Southampton jam 22.00. Pertandingan lainnya, Manchester City versus Everton jam 22.00 dan Newcastle United versus Leeds United jam 22.00. Jadwal pertandingan Minggu 1 Januari 2023, Brighton versus Arsenal jam 00.30, Tottenham Hotspur versus Aston Villa jam 21.00, dan Nottingham Forest versus Chelsea jam 23.30 live SCTV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.